Bistik ayam crispy. Dua paha ayam. Satu sendok makan bawang putih halus. Setengah sendok teh kaldu sapi. Satu sendok teh gula. Seperempat sendok teh lada. Satu sendok makan telur maizena. Satu sendok makan kecap asin. Aduk hingga rata lalu diamkan selama 30 menit. Dua sendok makan mentega. Tumis setengah bawang bombay cincang dan 3 siung bawang putih cincang. Bahan saus. 2 sendok makan saus tiram. 2 sendok makan saus tomat. 2 sendok makan saus Inggris. 3 sendok teh gula. 1 sendok teh kaldu jamur. 1 sendok makan tepung maizena. 1 sendok teh minyak wijen. Lalu tumis hingga harum. Masukkan 350 ml air. Masak saus hingga mengental. Untuk adonan basah, 5 sendok makan tepung serbaguna, 1 telur kecil, 5-6 sendok makan susu cair. Aduk adonan hingga merata. Untuk adonan kering menggunakan tepung serbaguna. Balur ayam ke tepung dulu baru ke adonan basah. Lalu masukkan lagi ke tepung, lalu aduk sampai tepungnya keriting. Goreng ayam hingga kuning kecoklatan, apinya sedang saja. Bistik ayam crispy siap disajikan.